"قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين". بسم الله يا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Ayo saya ajarkan doa dulu. Ini pada ngantuk semua nih, ayo. Biar diberi kemudahan. Biar enggak ngantuk itu enggak bisa sembuh ngantuk itu. Memang asalnya ngantukan. Belagi sudah habis makan. Sudah ngopi belum? Sudah. Belum. Tetap ngantuk juga ya memang kamu dari dulu ya kayak gitu. Ayo. Halaman 174. Yang mau kumpul kata mutiara sudah ada di situ ya. Di ikhwan ada nanti yang ahwat tinggal kumpul nanti saya kelompokkan sendiri. Nanti hadiahnya 5 untuk ikhwan, 5 untuk ahwat. Insya Allah. Tapi kayaknya yang ikhwan ini kalah dengan akhwat. Gak romantis bukannya maksimal empat. Hah? Enggak juga, tapi kata-kata kalian buat tuh buat kurang impan. meresap ya, gitu loh. Kurang menyentuh. Oh, mengutip. Bukan bisa diperhalus. Oh, iya. Ini apa ini? Mutiara ya? Ben. Mutiara mana ya? Wah ini coba lihat. Masya Allah. Lagi-lagi, like, like. cowok ini cowok. Baik halaman 174 dibuka Eh belum saya ajarkan doa ya nah, Doa mohon kemudahan Allahumma la ja sahla Allahumma la ja sahla Illa ma ja'al tahus sahla Illa ma ja'al sahla Wa anta Wa anta Taj'alul hasna Taj'alul hasna shi'ita sahla Iza shi'ita sahla Allahumma la sahla illa ma ja'al tahu sahla wa anta taj'alul hazna ...ida syi'ta sahla Allahumma la sahla illa ma ja'al tahu sahla wa wa anta lahna I Ya Allah, ya Allah. Tidak, ada tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah, engkau buat mudah. dan engkaulah yang, engkau yang menjadikan kesulitan kesusahan, kesusahan. Menjadi, mudah. menjadi mudah dengan izinmu. Mudah-mudahan urusannya dimudahkan semuanya. Yang ngantuk ya cepat melek, cepat sadar. Yang belum dapat jodoh ya cepat dapat jodoh. Amin. Yang sulit dalam utang ya cepat dilunasi utangnya. Amin. 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 <tuk> <tuk> kalau simba-simba itu utang, kalau kalian jomblo. <tuk> ya, masalahnya hidupnya beda-beda. Tapi <tuk> Kekalahan segera ditimpakan kepada penentang para rasul. Baca. Sebagaimana telah dibahas pada ulasan-ulasan di atas bahwasanya pengikut para rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memperoleh kemenangan. Demikian pula sebaliknya bahwa orang-orang yang menentang mereka adalah golongan yang hina dan terkalahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 20. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi atau mendurhakai perintahku. Penafsiran hadis di atas sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwasanya perbuatan bid'ah itu selalu disertai dengan perpecahan. Nah itu bid'ah itu selalu disertai perpecahan. Berarti yang buat pecah itu sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Nah, itu bid'ah yang buat masalah berarti. Berarti mana yang diberantas itu? Ah. sunnah apa bid'ahnya? Bid'ahnya, ah. makanya. Adanya bid'ah itu karena kurang apa itu? Anci. Kurang ngaji. Nah, kurang memahami sunnah. Tadi, waju'iladzillah wassagar alaman amri dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyilisi atau mendurakai perintahku perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi tadi sebagaimana? Sebagaimana pelaksanaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersamaan dengan persatuan dan jamaah. Sebagaimana diistilahkan dengan sebuah ungkapan Alu sunnah wal jamaah peng penggunaannya mirip dengan istilah alu bid'ah wal, wal -furqoh. Nah kalau al sunnah wal jamaah itu yang pegang sunnah dan bersatu Kalau ahlu bid'ah itu al bid'ah wal furqah Ahli bid'ah dan biang perpecahan Berarti yang buat pecah itu ahli bid'ah Yang buat bersatu itu ahli sunnah Gitu Terus Para pakar pemikiran dan analisa telah bersepakat bahwa penyebab utama sebuah kekalahan itu adalah perselisihan, pertentangan, dan pertikaian. Dan tidak diragukan bahwa pertikaian itu lebih dahsyat jika terjadi dalam permasalahan agama. Pertikaian itu timbul disebabkan sikap menganggap enteng terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadukan perintah untuk taat kepadanya dan Rasulnya dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Anfal ayat 46. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkanmu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Selanjutnya, apabila berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam merupakan bahtera keselamatan dalam samudera perbedaan dan perselisihan maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memegangnya erat-erat di saat terjadi perselisihan itu terjadi. Nabi SAW bersabda bahwa orang yang hidup di antara kamu sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kamu kepada sunahku dan sunah para penggantiku yang mendapat petunjuk serta berada di atas petunjuk. Peganglah dia dengan erat dan gigitlah dengan gigi-gigi gerahamu dan waspadalah kalian akan hal-hal baru yang diadakan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka. Makna ayat ini bahwa kepada mereka penjelasan. Ya, terus. Makna ayat ini bahwa perselisihan di antara mereka terjadi setelah datangnya wahyu yang telah menjadikan mereka bersatu padu. Nah, jadi yang membuat berselisih itu setelah datangnya wahyu nggak mau manut pada wahyu. Namun, namun tatkala meninggalkan ajaran wahyu, maka mereka pun berselisih. Apa yang disebutkan dalam ayat di atas tampak dengan sangat jelas dalam sejarah perjalanan kaum Yahudi dan Nasrani bersama Rasul-Rasul mereka. Adapun orang-orang Nasrani, mereka mengikuti perbuatan robbaniyah yang mereka ad adakan sebagai bid'ah. Nah, robania itu dia catatan kaki. Di baca kakinya. Yang dimaksud dengan robania ialah hidup tidak beristri dan tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara-biara. Nah, berarti jumlu tapi dia niatkan untuk ibadah. Kamu jomblo niatkan untuk apa? Nikah Mau menikah apa? Mau ibadah jomblomu itu? Kalau kamu niatkan jomblomu itu untuk biar konsen ibadah, sama dengan rohbania di sini berarti. Kalau jomblo karena memang nggak dapat jodoh, beda. Iya kan? Beda nggak? Beda. Lebih kasihan mana coba? Yang sendirian. Ya mudah-mudahan segera dapat jodoh. itu. Terus ya mereka dadakan sebagai bid'ah. Berarti kalau yang robania di sini bid'ah apa bukan bid'ah? Karena kesendiriannya dia jadi pendeta rahib, ya, diniatkan untuk ibadah. Padahal tidak ada kalau tuntunan dalam Islam. Berarti terjerumus dalam bid'ah. Terus dan meninggalkan sebagian apa yang diperintahkan kepada mereka untuk melaksanakannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka." Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Islam Ibn Taymiyyah. Islam Ibn Tamiyah berkata, Ayat ini merupakan nas yang menerangkan bahwasanya mereka orang-orang Nasrani meninggalkan sebagian dari apa yang mereka telah diperintahkan untuk melaksanakannya. Maka sikap ini merupakan penyebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara mereka yang keduanya telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perbuatan orang-orang Yahudi, mereka meninggalkan sebagian dari apa yang telah diperintahkan untuk melaksanakannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 13. Namun mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Namun perlu diketahui bahwa perbuatan orang-orang Yahudi dalam meninggalkan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala bersumber dari sikap pemandang enteng dan pelecehan mereka yang telah yang telah masyur. Disebabkan kebencian mereka terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 64 dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari rohmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Nah, itu tambahkan kepada mereka tugianan wa kufra. Ya, tugianan itu melampaui batas kufra ke kufuran. Karena memang tidak mau mengikuti Al-Quran. Terus Ibnu Taimiyah berkata. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata. Perselisihan yang terjadi antar kelompok atau golongan yang berada di luar agama yang diturunkan Allah lebih banyak bila dibandingkan dengan perselisihan yang terjadi antara golongan yang berpegang kepada ajaran agama. Setiap orang atau golongan yang lebih mengikuti para nabi, maka perbedaan dan perselisihan yang ada pada mereka relatif lebih kecil. Perbedaan di antara para ahli para filsafat Yunani, India, dan semisal mereka merupakan sesuatu yang tidak dapat dihitung banyaknya, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka menyusul perbedaan yang terjadi pada kelompok-kelompok yang terbanyak bid'ahnya dalam milah agama ini, yaitu kelompok Syiah Rafido. Setelah mereka menyusul perbedaan dan perselisihan yang terjadi di antara kelompok Mutazila yang sejalan dengan mereka. Kemudian perbedaan antara kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada mazhab al-sunnah wal-jamaah seperti Kulabiyah, Karamiyah, dan asyariyah. Asyariyah. Serta kelompok-kelompok yang serupa dengan mereka. Nah, kalau Asyariyah itu yang di Indonesia. Itu yang ada di buku agama kalian itu. <tik> ya, tahu? <tik> Sifat 20 hafal enggak? Bu wujud kidam baqa. Wujud <tik> Mukhalafatul ilhawadisi. Qiyamuhu binafsihi. Nah, itu apa? Ya, hafal. <tik> Kamu pakai lagu sebenarnya kan? Tapi <tik> nggak mau kan? Saya nggak hafal sebenarnya lagunya. Nah jadi kosidahan itu kan? Iya. Eh, Sebentar lagi dinyanyikan. Hah? Sebentar lagi dinyanyikan. Sebentar lagi dinyanyikan. Oh pas Ramadan nanti? Biasanya. Oh biasanya. Iya dulu kan praktisi. Praktisi <laughs> dulu. 20 itu asyariyah. Kulabiyah Karomiyah itu mirip-mirip dengan itu. Itu menyelisih mazhab al sunnah. Terus. Kemudian. Kemudian menyusul setelah mereka Perbedaan yang terjadi di antara para ulama, ahli hadis, dan ketahuilah bahwa mereka adalah kelompok yang paling sedikit terjadi perbedaan di antara mereka dalam masalah-masalah usul atau pokok, jika dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Mengapa demikian? Jawabannya karena warisan mereka dari kenabian, hadis-hadis Nabi lebih besar dibandingkan dengan warisan lainnya, sehingga mereka pun dipelihara oleh tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka pegang dengan teguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103 dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Di antara permata-permata mahal yang bergulir dari lisan Abul Muzafar As-Sam'ani rahimahullah adalah ucapan beliau tentang alul Hadis. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa ahli hadis berada di atas kebenaran adalah manakala engkau membaca seluruh karya-karya mereka dari pertama hingga terakhir, baik yang dahulu ataupun yang sekarang. Bersamaan dengan perbedaan negeri-negeri tempat mereka tinggal, serta perbedaan zaman dan letak negeri-negeri mereka yang saling berjauhan, setiap orang di antara mereka tinggal di sebuah wilayah yang berbeda. Namun demikian, engkau akan jumpai bahwa dalam penjelasan masalah akidah atau keyakinan, mereka berada di atas jalan dan cara yang satu. Mereka konsisten berjalan di atasnya, tidak menyimpang darinya, dan tidak pula melenceng, serta perkataan dan ukilan mereka satu. Engkau tidak akan menjumpai perbedaan dan perpecahan sedikit pun dalam masalah apapun. Bahkan, seandainya engkau kumpulkan seluruh ucapan yang bergulir dari lisan-lisan mereka, atau nukilan-nukilan yang mereka terima dari para salaf atau pendahulu mereka, engkau akan mendapati seakan-akan semuanya itu bersumber dari hati yang satu dan terucap oleh lisan yang satu pula. Nah, apakah ada dalil atau bukti akan kebenaran mereka yang lebih jelas dan lebih terang daripada realita ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 82. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Selanjutnya ya, jamia wa la Sekarang lihat perkataan yang jelas dari Abul Muzaffar. Adapun, jika engkau melihat realita para pengikut hawa nafsu dan para pelaku bid'ah, niscaya engkau akan mendapati mereka dalam perpecahan dan perselisihan, serta menjadi golongan-golongan yang saling bertentangan. Hampir saja engkau tidak akan menjumpai dua orang di antara mereka yang berada di suatu jalan yang sama dalam masalah akidah, sebagian membidahkan, sebagian lain bahkan meningkat hingga pada taraf pengkafiran. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya dan tetangga mengkafirkan tetangganya yang lain demikianlah kondisi mereka selamanya engkau senantiasa melihat mereka dalam pertentangan saling memurkai dan berselisih usia usia mereka habis sementara kalimat mereka tidak pernah bersatu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 14 kamu kira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah belah yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti maksud dan tujuan dari apa yang dipaparkan di atas adalah penjelasan akan kekalahan yang pasti dijumpai oleh mereka yang menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan percepatan kekalahan tersebut atas mereka. Hal ini disebabkan karena perselisihan yang ditimpakan atas mereka. Ibnu Saad, Ahmad bin Hambal, Al Baihaqi dan yang lainnya telah meriwayatkan melalui beberapa hasanat dari sekelompok sahabat Rasulullah yang hadis-hadis mereka saling mendukung. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Abdullah bin Huzafah As-Sahmi kepada Raja Persia mengajaknya untuk memeluk agama Islam dengan membawa sepucuk surat dari beliau dia Abdullah berkata maka aku menyerahkan kepadanya surat Rasulullah SAW ia mengambil dan merobek-robeknya ketika berita itu sampai kepada Rasulullah SAW beliau bersabda Ya Allah hancurkanlah kerajaannya kemudian Raja Persia Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya di Yaman, menginstruksikan agar Bazan mengutus dua orang pemberani kepada orang yang berada di negeri Hijaz tersebut, yaitu kepada Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam. Lalu kembali kepadanya untuk memberitakan tentang orang tersebut. Maka Bazan mengutus seseorang yang bernama Kohraman serta seorang teman lainnya yang mengertainya dan ia menulis pucuk surat yang dibawa oleh keduanya. Setibanya di Madinah, mereka menyerahkan surat Bazan kepada Nabi SAW, Beliau pun tersenyum dan mengajak mereka kepada Islam sedang mereka gemetar ketakutan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tatkala beliau melihat kumis mereka terpintal dan membentuk sebuah lingkaran pada pipi-pipi mereka, maka beliau berpaling dari keduanya dan berkata, "Celaka kalian. Siapakah yang kalian yang perintahkan kalian berbuat demikian?" Mereka menjawab, "Kami diperintahkan oleh Tuhan kami." Maksud mereka adalah raja Persia. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetapi aku diperintahkan oleh Robku Azza Jalla untuk membiarkan jenggotku lebat dan panjang serta mencukur menipiskan kumisku. Nah, lihat, apa yang tadi dia pelihara itu kumis. kumisnya terpintal itu kayak gimana <tuh> kumis Pak Raden itu ya? Iya. betul. Oh, nah, gitu. Tepi. Nah enggak di sini terus Dendir. ini ke atas kan? Iya dong. Yeah. Nah. Terus Nabi SAW katakan apa? Walakin ni amarani Rabbi Tuhanku, Rabbku memerintahkan kepadaku an ufiya untuk membiarkan jenggotku apa adanya wan ufiya syaribi dan menipiskan kumisku. Paham ini? Berarti tadi dia menyelisih siapa tadi? Rasulullah SAW. Tadi ingin menyelisih siapa? Persia kan? Iya yeah. yeah, toh? Kan dia bilang tadi kami diperintahkan oleh tuan kami Yaitu maksudnya Raja Persia Berarti orang-orang Persia Itu kumisnya panjang panjang. panjang. Nabi SAW nyelisinya gimana <Solar> Jenggotnya dibiarkan Apa adanya Terus kumis <S otomatik> Ditipiskan gitu. Terus dibiarkan sampai kapan jenggotnya mati? Hah? Dibiarkan panjang berapa meter sampai mati. ora iya. Orang oh, right. ini dipotong sampai berapa panjang itu? Boleh dipotong. Oh ini. Sini. Hah? Dibiarkan terus. Lebih dari sesudah situ loh. Berarti orang sesudah sih? Orang gaul orang tau di TV yo Nah ini nih sesudahnya ini. Nah, liat, ya, lihat. Nah lihat jenggotnya itu Masya Allah Enggak dipotong-potong ya Enggak dipotong-potong Terus <laughs> ngantuk Terus pada keesokan harinya Mana? Kemudian beliau berkata Pulanglah kalian hari ini Dan kembalilah kepadaku esok hari Aku akan mengabarkan kepada kalian Apa yang aku kehendaki Pada keesokan harinya mereka datang maka Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan kepada mereka, Sampaikanlah kepada teman kamu Bazan bahwasanya Robku Azza wa Jalla telah membunuh Tuhannya yaitu Sang Kisra Raja Persia itu tadi malam. Maka nah, Tuhannya mereka... mati berarti. Iya kan? Yeah. Raja Persia mati. Terus maka mereka mendapatinya seperti apa yang dikatakan oleh beliau. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui melalui wahyu akan kebinasaan Raja Kisra. Tatkala dengan berani dia merobek surat itu dan tidak memelihara kehormatan beliau. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan akan memusnahkan orang yang membenci rasulnya dan menyegerakan keterputusannya. Ya, lihat. Beri garis bawah, ya Allah akan Allah telah memutuskan akan memusnahkan orang yang membenci Rasulullah Rasul. dan menyegerakan keterputusan padanya. Dalilnya lihat di bawah. Dalam surat Al-Kautsar ayat 3. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah dan orang, -orang, yang orang, yang membencimu inasyani akahual abadar. Yang membencimu itulah nanti antar putus. Tadi kamu robek surat tadi benci pada Nabi SAW. Tunggu aja nanti kebinasaannya. Terus. Dan yang sangat menarik dari kisah di atas, bahwasanya Raja Kisra dibunuh oleh putranya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Hmm. Adapun peristiwa ini merupakan sebuah kesempurnaan dalam menjadikan lemah suatu kaum. Yaitu dengan menaruh permusuhan di antara penduduk suatu kaum. Bagaimana tidak, permusuhan tersebut terjadi di dalam sebuah keluarga. Semua peristiwa ini merupakan perwujudan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Maidah ayat 64, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Kemudian, cobalah Anda bandingkan kisah yang terjadi pada Raja Kisra Persia ini dengan kisah Kaisar Romawi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya. Di sana termaktub perkataan Kaisar Romawi kepada Abu Sufyan bin Har tentang Rasulullah SAW. Nah, ditanya, pada Abu Sofyan itu Rasul itu bagaimana sih? Nah, dijawab. Jika yang kau katakan tentang Muhammad ini benar, maka dia akan menguasai tempat aku meletakkan kedua kakiku ini. Sungguh, aku benar-benar telah mengetahui bahwasanya dia Nabi yang terakhir itu akan keluar. Aku tidak menyangka bahwa dia itu dari golongan kalian, yaitu Arab. Dan sekandainya aku tahu bahwa aku akan sampai kepadanya, niscaya akan kuupayakan sekuat tenaga untuk sampai kepadanya. Dan seandainya aku berada di sisinya, Niscaya akan kucaci, akan kucuci. kedua telapak kakinya. Nah, itu saking agungkan Nabi itu. Saya kalau ketemu dia akan kucuci kakinya juga terus. Dalam mengomentari sikap Raja Persia dan sikap Kaisar Romawi terhadap surat Rasulullah SAW yang dikirimkan kepada mereka, Saikul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Nabi SAW telah menulis dua buah surat yang ditujukan kepada Raja Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Namun keduanya tidak masuk Islam. Akan tetapi, Kaisar Romawi memuliakan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghormati utusan beliau. Maka kerajaannya dapat bertahan dan tetap berkesinambungan. Sehingga dikatakan bahwa kerajaan Romawi tetap diwarisi oleh anak keturunannya sampai hari ini. Sedangkan Raja Kisra Persia yang telah merobek-robek surat Rasulullah SAW dan memperolok-olokkan utusan beliau, maka Allah Subhanahu Wa Taala membunuhnya tidak lama setelah peristiwa nah, tersebut. Nah, Gara-gara robek surat itu malah mati. Berarti ayat ini terkabul nggak itu? Inna <tuh> ni <tuh> Berarti setiap yang menentang Nabi SAW nanti tunggu celakanya saja. Terus dan Allah pun dan Allah Subhanahu Wa Taala pun telah menghancurkan kerajaannya dengan sancur hancurnya sehingga tidak ada lagi kekuasaan bagi para kisro setelah itu. Realita ini sebagai wujud penerapan firman Allah dalam surat al kausar ayat 3. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Wallahu alam. Dengan demikian. Dengan demikian, setiap orang yang membenci, memurkai, memusuhi beliau, maka sesungguhnya Allah akan melenyapkan, menghilangkan kemuliaan dan keberadaannya. Nah, garis bawah itu. Setiap orang yang membenci, memurkai dan memusuhi Nabi SAW maka sungguhnya Allah akan melenyapkan, menghilangkan kemuliaan dan keberadaannya. Terus sebagian ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya ayat ini diturunkan kepada Al As bin Wa'il atau Uqbah bin Abi Mu'id atau Kaab bin Al Ashraf. Dan engkau telah melihat pula bagaimana balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Di antara ungkapan-ungkapan yang menyebar luas di tengah masyarakat adalah Nah, lihat. Tadi kan tentang kisah raja siapa tadi? Persia, Persia dan Romawi, Romawi. terputus kan? Yeah. Nah, sekarang ada juga kisah yang lainnya tentang ayat ini itu pada Al-As bin Wail, ada pada Uqba bin Abi Mu'id. dan ada pada Ka'ab bin al ashraf Nah, terus ada ungkapan-ungkapan berikut ini. Daging-daging para ulama itu beracun. Luhumul ulama i masmumatun. Daging ulama itu beracun, hasilnya dari sini. Karena mereka pewaris nabi, kalau mereka itu dihina, sama nanti ketika itu ajaran nabi dihina, maka diingat saja nanti akan terputus, maka daging mereka beracun. Terus, jika demikian kondisinya, maka bagaimanakah dengan daging-daging para nabi? Sal, nabi Alaihissalam, saya penulis, katakan perhatikanlah dengan saksama ucapan beliau, Ibnu Taimiyah. Kerajaan Romawi tetap diwarisi oleh anak keturunannya sampai hari ini, dan bandingkanlah dengan ucapan Heraklius. Setelah membaca surat dari Rasulullah SAW dalam riwayat yang lalu, ia berkata, "Hai orang-orang Romawi, apakah kalian ingin tetap berada dalam kemenangan dan petunjuk, serta tetap pula kekuasaan kalian, yaitu dengan kalian membayar Nabi ini?" Ibnu Taimiyah Rahimahullah menuturkan, "Kisah-kisah yang serupa dengan ini yakni diceritakan oleh sejumlah kaum Muslimin." Yang jujur dari karangan alifiki yang telah berpengalaman, mereka mengalami tidak hanya sekali ketika mengepung benteng-benteng dan kota-kota yang terletak di pesisir negeri Syam dan pada saat kaum muslimin mengepung orang-orang Romawi di zaman kita ini hingga satu bulan bahkan lebih, ketika mereka hampir putus asa. Tiba-tiba mereka orang-orang dikepung itu mencaci maki dan menggunjikan serta merusak kehormatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka kami pun disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkannya dengan segala kemudahan. Penaklukan itu tidak lebih dari satu atau dua hari kemudian. Hingga dengan serta-merta negeri tersebut telah ditaklukkan secara paksa dan terjadi pada mereka penyerangan yang dahsyat. Selanjutnya, mereka menuturkan, kami benar-benar merasakan penyerangan penaklukan negeri-negeri itu. Apabila mendengar hujatan mereka terhadap beliau SAW serta hati kami penuh dengan kemurkaan dan kebencian terhadap mereka dengan sebab hujatan tersebut. Cerita yang serupa demikian pula disampaikan kepadaku oleh sebagian teman yang terpercaya bahwa kaum muslimin yang berada di belahan bumi barat Spanyol mengalami keadaan yang sama dalam menghadapi orang-orang Nasrani dan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mengazab musuh-musuhnya terkadang dengan menimpakan azab dari sisinya dan terkadang dengan perantara kekuatan hamba-hambanya yang beriman. Di tempat yang lain, Saikul Islam Ibn Taimiyah menuturkan surah al kausar Tadi kan surah al kausar ya, Inna Shani Akhwal Abadar. Terus. Betapa agungnya surah ini. Alangkah banyak dan padatnya ilmu yang dikandungnya. Padahal surah ini pendek. Hakikah makna yang dikandungnya diketahui di ayat yang, yang terakhir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memutus kehidupannya seseorang yang benci Rasulullah SAW. Wasallam sehingga orang itu tidak dapat mengambil manfaat dari umurnya dan tidak dapat membeli bekal dirinya dengan amal kebajikan untuk akhiratnya dan Allah Subhanahu wa taala memutus pula hatinya sehingga tidak dapat menyadari akan kebaikan tidak dijadikannya sebagai hati yang mengenal dan mencintainya serta beriman kepada para rasulnya demikian pula amal perbuatannya diputus sehingga ia tidak melaksanakan ketaatan diputus pula dari orang-orang yang menolongnya sehingga ia tidak mencumbai seorang pun sebagai penolong yang senantiasa membantunya Diputus dari semua perbuatan ibadah dan amal soleh, sehingga ia tidak merasakan mendapati manisnya ibadah. Meskipun ia melaksanakannya secara lahir, akan tetapi hatinya berlari menjauhinya. Ini merupakan balasan bagi mereka yang membenci sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta menolaknya karena hawa nafsu, atau karena orang yang menjadi ikutannya, atau karena syekhnya, atau karena pemimpin dan pembesarnya. Orang-orang yang membenci sebagian ajaran Nabi seperti seseorang yang membenci ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lalu mengubah maknanya kepada makna yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya atau menggiringnya kepada makna yang sejalan dengan mazhabnya atau mazhab golongannya atau bahkan ia berangan-angan seandainya ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat itu tidak diturunkan dan hadis-hadis sifat itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu indikasi atau tanda paling kuat yang menunjukkan kebenciannya terhadap ayat atau hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu tatkala ia mendengar au sunnah menjadikannya sebagai dalil yang menunjukkannya kepada kebenaran. Ia merasa kesal karenanya. Kemudian mereka menyimpang dan berlari darinya. Semua itu disebabkan karena hatinya dipenuhi oleh kemurkaan dan sikap menjauh dari ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut. Nah, Apakah ada orang yang membenci Rasulullah SAW melebihi sikap orang ini? Dan demikian pula, orang yang lebih mendahulukan ucapan maupun ilmu-ilmu manusia daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika bukan lantaran kebenciannya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pasti dia tidak akan berbuat demikian. Bahkan ada di antara mereka yang melupakan Al-Quran setelah sebelumnya ia menghafalnya. Lalu ia pun menyibukkan diri dengan perkataan fulan dan fulan. Nah, dia lupa Al-Quran gara-gara apa coba? Menyibukkan diri dengan perkataan fulan dan fulan. Kila wakol Isu-isu dia sibukkan terus dengan itu. Sampai dia melupakan Al-Quran. Al maka karena orang tidak konsen untuk belajar. Bisa terlupa, terlupakan dengan ilmu tadi. Terus, maka itu. Maka itu waspadalah, waspadalah wahai manusia. Jangan sampai Anda membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Atau menolaknya karena mengikuti hawa nafsumu Atau karena membela mazhabmu atau syekhmu Atau karena engkau disibukkan oleh ajakan berbagai syahwat Atau kepentingan duniawi lainnya Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan seseorang untuk taat kepada seseorang Kecuali kepada Rasulnya Dan mengambil serta menerima apa yang dibawa beliau Artinya Andai kata seorang hamba menyelisih semua manusia dan hanya mengikuti Rasulullah, niscaya dia tidak akan bertanya kepadanya tentang mengapa dia menyelisihi. Karena sesungguhnya seseorang yang mentaati atau yang ditaati, ketaatan tersebut harus mengikuti ketaatannya kepada Rasulullah SAW. Namun jika orang yang ditaati itu menyimpang dari perintah beliau, maka dia tidak boleh ditaati. Maka ketahuilah akan hal ini, dengarkanlah dan taatilah serta ikutilah dan jangan engkau membuat sesuatu yang baru atau bid'ah dalam urusan agama ini karena engkau akan terputus dan amal terbuatanmu akan tertolak bahkan tidak ada kebaikan pada suatu amal yang terputus dari ittiba atau mengikuti sunnah dan tidak ada kebaikan pula bagi pelakunya. Wallahu a'lam. Tidak ada kebaikan pada suatu amal yang terputus dari ittiba dan tidak ada kebaikan pula bagi pelakunya. Berarti poin-poin terakhir beliau pentingkan tentang pembahasan itiba. Wallahu a'lam. Kita istirahat dulu sampai jam 1. nanti habis salat bisa makan siang. Kita lanjut lagi jam 1 siang menyelesaikan landasan kelima. selesai. Besok pagi baru landasan keenam. Insyaallah. Insyaallah bagian kita tutup dulu dengan doa kafarat majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.